Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepala yang terhormat, Kepala SMP Negeri 1 Surabaya, yang saya Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Surabaya yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita sanjungkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ke-11 di bulan Ramadan tahun ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pada Ramadan 1442 Hijriah. Bagaimana nih teman-teman puasanya? Semoga tetap lancar hingga hari raya nanti ya. Perkenalkan, nama saya Najma Rahmadina dari 8K. Dan saya Ramad Haidar Pasir dari 8L. Yang akan menjadi MC pada acara Polda Ramadan 1442 Hijriah di pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, video berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikutnya yaitu kata pengantar. Lalu materi kisah-kisah sahabat Nabi. Dan diakhiri dengan doa. Sebelum melanjutkan acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan Al-Quran oleh Lailatul Izzah dari kelas 7C. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Surabaya beserta staf dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Surabaya, anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa melaksanakan Pondok Ramadan melalui Zoom ini. Semoga acara kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, bagaimana puasa kita hari ini? Semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah rahimakumullah, sebentar lagi teman kalian akan menampilkan kisah Nabi atau sahabat Nabi.
Ini adalah sebagai contoh bahwasanya ketika kalian nanti mendapatkan tugas menulis, setelah kalian membaca kisah sahabat Nabi atau kisah Nabi, kemudian kalian ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian. Nah, ketika kalian menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian, itulah yang kamu tulis, yang kalian tulis. Ya, nanti ketika mendapatkan tugas menulis tersebut. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan satu contoh kisah. Ya, setelah sebentar lagi ini ada Kaisa dari kelas 7 dan ada Karlian dari kelas 8 akan memberikan contoh. Setelah Kaisa dan Karlian membaca kisah, kemudian mereka berdua akan menceritakan ulang dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dan seperti itulah yang nanti akan kalian tulis sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pak Misbah yang kemarin. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan kepada anak-anakku, peserta pendorong agen yang ada di rumah, dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan 1442 kali ini. Dan semoga amalan ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barit atas kata pengantarnya. Berikutnya, mari kita simak kisah sahabat Nabi yang akan disampaikan oleh Kisah Raiha Ariawan dari kelas 7C. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas segala nikmatnya kita semua dapat kegiatan sampai ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah karena Rasulullah yang telah mengajarkan kita ajaran membenahi ajaran agama Islam. Hari ini hanya sekali yang berbahagia, kali ini saya akan berkisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Sobat. Pada zaman Nabi, ada sahabat Nabi yang bernama Sobat. Ia sangat rajin sekali sholat berjamaah di masjid. Hingga suatu ketika, ia tidak datang sholat subuh berjamaah. Rasulullah sangat perhatian kepada semua sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, ia langsung mengetahui bahwa Sobat tidak hadir dalam jamaah tersebut. Akhirnya, Rasulullah berniat untuk mengunjungi sahabatnya itu. Sesampainya di rumah, istri mengatakan bahwa Sobat sudah meninggal. Kemudian, Rasulullah bertanya, apakah ada suatu hal yang terjadi sebelum ia meninggal? Wahai Rasulullah, tidak ada hal yang istimewa. Akan tetapi, ia mengucapkan tiga kalimat yang saya tidak pahami. Apa saja itu? Yang pertama, mengapa kurang jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah pun tersenyum dan menyampaikan pesan dari langit bahwasanya orang yang sakar itu maut, maka akan ditampakkan amal-amalnya. Di sini ada penyesalan Sobat. Ketika Sobat mengatakan bahwa mengapa kurang jauh lagi, yaitu kenapa masjid yang ia tempuh kurang jauh lagi, padahal waktu yang ditempuh sudah 3 jam, tetapi ia tetap ingin mendapatkan pahala yang lebih. Kemudian yang kedua, mengapa tidak yang baru? Ternyata ketika musim dingin, ia menggunakan pakaian dingin. Pakaian di dalam yaitu pakaian yang lama, kemudian pakaian yang luar adalah pakaian yang baru.
Kemudian ketika ada orang yang kedinginan, ia melepas pakaian lawan itu, kemudian memberikannya agar ia tidak kedinginan. Oleh karena itu, dia mengatakan, mengapa tidak baju yang baru yang saya berikan? Kemudian yang ketiga, itu mengapa tidak semuanya? Seperti yang kita ketahui, dia sangat amat baik hati. Dia dermawan, dia selalu berbagi kepada orang lain. Tapi ia tetap menyesalinya. Dia bilang, mengapa tidak semua harta yang saya berikan? Nah, Masya Allah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa kita dalam sehat harus selalu dan selalu berbuat baik kapanpun dan dimanapun itu, saat kita masih bisa melakukannya. Oleh karena itu, saya pamit menuju dulu ya. Irian Cemberawasti, kalau kita akan menemani sekali. Sekian, terima kasih. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keisha atas ceritanya. Wah, sangat menarik ya kisah Sauban. Semoga kita dapat mencontoh perilaku mulia beliau. Selanjutnya masih tetap di materi kisah sahabat Nabi yang kali ini akan dibawakan oleh Karyan Naufal Zaki dari 8H. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Karyan Naufal Zaki, ingin menyampaikan kisah tentang sahabat Rasulullah yang katanya kuat dalam peperangan dan ditakluki di medan perang. Tentu saja yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid merupakan salah satu panglima penting yang dibutuhkan dalam peperangan yang diikuti umat muslim. Khalid ini merupakan termasuk keluarga Rasulullah yang amat dekat, karena Maimunah, yaitu bibi dari Khalid, merupakan istri Rasulullah. Khalid juga merupakan saudara dari Umar. Pada saat masih kecil, Khalid dan Umar sempat bermain adu gulat. Mereka bermain sampai-sampai Khalid bin Walid mematahkan kaki Umar. Untungnya kaki Umar dapat disembuhkan dengan beberapa perawatan. Beralih tentang ayah Khalid, yaitu Walid bin Mughirah, yang ternyata dia berasal dari Bani Ma'zum, adalah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia merupakan orang yang kaya raya dan sangat menghormati Ka'bah dan memiliki perasaan mendalam terhadap Ka'bah. Dia juga sangat dermawan kepada orang-orang, karena dia sempat memberi makan orang-orang yang beribadah haji saat mereka datang dan berkumpul di Mina. Pada masa awal Khalid menjadi panglima perang, dia memimpin pasukan Quraisy. Salah satu hal yang terkenal akan Khalid dalam peperangan yaitu kepemimpinannya terhadap pasukan kavaleri, yaitu pasukan berkuda. Dia sempat menjadi panglima di perang Uhud, yaitu perang antara kaum Quraisy menghadapi kaum Muslimin. Pada perang tersebut, Khalid bin Walid melihat adanya kelemahan pada kaum Muslimin yang menjadi lemah akibat bernafsu untuk segera mengambil rampasan perang di bawah Bukit Uhud. Namun, alhamdulillah, Khalid bin Walid memeluk agama Islam setelah peperangan tersebut. Dan ketika Khalid bin Walid memeluk agama Islam, Rasulullah sangat senang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Khalid bin Walid ini bisa sangat berpengaruh bagi kejayaan dan kemenangan Islam. Dalam banyak peperangan, Khalid bin Walid menjadi panglima dan berperan penting dalam jalannya peperangan.
Suatu contohnya yaitu peperangan. Di saat Khalid menjadi panglima, memimpin 46.000 pasukan muslimin melawan pasukan Bizantium dari Romawi. Yang ternyata pasukan Romawi tersebut memiliki armada sebanyak 240.000. Dengan selisih yang begitu besar, tidak membuat Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terurus ini, merasa gentar. Khalid menanggulanginya dengan strateginya yang cerdik. Dia membagi pasukan muslim menjadi 40 bagian dari 46.000 armada, sehingga membuat seolah-olah pasukan muslimin memiliki prajurit yang jauh lebih banyak dari pasukan Romawi tersebut. Dan hasilnya, seperti yang kalian harapkan, Khalid bin Walid mendapatkan kemenangan dan dapat memutih mundur pasukan Romawi yang menaklukkan wilayah tersebut. Dan dengan ketenaran, kekuatan, dan kecerdikannya dalam mengatur strategi peperangan tidak membuat Khalid bin Walid sombong sedikitpun ataupun terobsesi pada dunia, karena dia hanya mengharapkan ridha dari Allah dari perjuangan-perjuangannya pada peperangan. Dan akhirnya Khalid bin Walid telah berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan kejayaan dan kemenangan bagi kaum muslimin yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa apapun yang kita lakukan, seberapa atau banyak perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, janganlah sekali-kali kita mengharapkan pujian atau balasan dari orang. Namun sebaliknya, kita hanya mengharapkan kasih sayang dan ridha dari Allah. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk akhir kalinya, stay halal brother. Terima kasih, saya Karlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sangat menarik ya cerita dari Khalid, kisah Khalid bin Walid. Semoga kita semua bisa menjadi sosok yang berani, ijih, dan ikhlas seperti beliau. Amin. Berikut pada Ramadan pada pagi hari ini akan diawali dengan doa yang akan dibawakan oleh Muhammad bin Farasya dari 8G. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf, dan yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Surabaya. Marilah kita menadahkan tangan serta menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami, dan segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunanmu ini, hamba memohon kepada-Mu ya Rabb, berikanlah kami keteguhan hati, kejernihan pikiran dan keikhlasan, sehingga kami bisa memetik rahmat yang terkandung di dalam-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kelancaran dalam melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan 1442 Hijriah sebagai ikhtiar kami dalam mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik.
Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah Ramadan di tengah pandemi ini sebagai Ramadan yang penuh barokah. Semoga dengan pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi rasa kita untuk semangat beribadah kepada-Mu ya Rabb, dan semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita agar menjadi insan yang berkualitas. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, kami sadar ya Rabb bahwa kami ini hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Oleh karena itu ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, segala dosa Bapak Ibu kami, segala dosa Bapak Ibu guru kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita terima bermanfaat dan di akhirat. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada siswa-siswi yang telah mengikuti dan menyimak materi Pondok Ramadan 1442 Hijriah di pagi hari ini. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.